Gubernur Jambi pada pemilu 17 April 2019 menggunakan hak suaranya di TPS 14 Kecamatan Telanipura, Kota Jambi. Gubernur sekira pukul 9.20 menit tiba di TPS dan sempat menyapa warga yang juga akan menggunakan hak suara mereka di TPS tersebut. Usai menyoblos, Gubernur Jambi berpesan kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi agar menghormati keputusan akhir baik itu untuk Presiden, Wakil Presiden, dan juga para calon legislatif terpilih. Tentu kita semua, apalagi saya sebagai Gubernur Provinsi Jambi, maka saya berada di provinsi kita juga. Dan alhamdulillah, ya mudah-mudahan kita doakanlah semoga sukses. Selanjutnya, Gubernur beserta unsur Forkopimda langsung meninjau pemungutan suara di sejumlah TPS yang ada di Kota Jambi dan juga Kabupaten Muaro Jambi.